Assalamualaikum semua. Dah start lah kita hari ni. Hari Ahad 9 pagi. Kita nak banyak bukit senaling. Ni entrance dia. Ni parking kereta. Seorang bayar RM15. Dulu RM5 sebab kata napet. Sekarang kita bayar motor dia pula. Instalment motor. Instalment motor. Kalau ikut kan dia kata apa? Sejam yang panjat bukit senaling eh? Sejam panjat bukit senaling eh? Rupanya latar berumbun daripada pukul bulan 11 tahun lepas dia dah tutup. Mungkin sebab tanah runtuh atau something lah. Semua ada. Okay, ini aku punya load hari ni lah. Sebenarnya benda ni tak payah bawa apa-apa atas ni. Tapi aku saja bawa. Just nak training sikit. Oh, jalan masuk melalui rumah-rumah orang sini. Saya tak bersedia kenakan RM15 termasuk permit perhutanan harap mak US Cycles tempat pendaftaran. Kena register kat sini dulu. Ni mula. Mula-mula dah pecah dah weh. Tak ada secannya. Naik lagi ke tu? Baru makan nasi lemak tadi. Lepas latar berumbun tutup, kita pergi sambal nasi lemak. Siap lauk. Yang merendang tertidur tu. Tak view sini. Okay lah, ni jalan ni masih boleh naik kereta lagi ni. Jaya-jaya aku. Member dah penat, lepas tu kena telefon. Tadi kita orang bayar tak cukup duit RM20. Dia suruh transfer sekarang kalau nak naik. Macam tu lah. Tak apalah, turun pun boleh lah kan. Tak, dia suruh transfer sekarang. Oh, dia bagi kau nama terus? Okay. So, track dia ni, tanah merah. Ada licin-licin sikit lah kalau basah. Dan situ naik lagi. Tak kasi can. Ni memang kereta lah ni. Ni 4-wheel ni. Kita dah sampai dekat kebun pokok getah. Nampak ni. Ada tak getah dia? Tengok jap. Ada air getah tak ada. Ada sikit getah ni. Ni namanya torehan ikan hering eh. Dulu kita belajar sejarah tu. Lupa lah. Haa, tapi banyak pokok getah. Oh, pokok getah. Tu lah anak warna dia. Simpang ni ke kiri. Kita dah start jalan rata. Lepas pokok getah. Oh ni pokok getah lagi. Oh tu nampak getah-getah dah bergetul-getul. Tapi nyamuk sini banyak weh. Aku tadi buka jadikan seluar pendek. Banyak saya nyamuk gigit. Ha ni getah. Oh, inilah getah sekerap. Oh. Ya. Yeah. Pegang tu dia kenyal ke? Dia keras. Tak, dia dah keras tu. Weh, badan gatal weh. Banyak nyamuk. Badan gila. Fuh. Kita ada melalui ketian. Okay tak? Kau jalan dah singet tadi. Wow, wow. Hop, 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 hop. Risau aku ni, dia makin menurun ni. Nanti takut dia belanja pacak lagi. Aduh. Tapi redup lah sini. Memang dia akan belanja pacak ni. Dah 9:30. Kita baru nampak tadi ada dua orang baru way balik pada puncak tadi. Tadi lalu getah, ni kita lalu sawit pula. Betul. Kita kena naik lagi lepas ni. Nampak oh anak panah dia. Ni apa ni? Oh, go home. Yang ni anak mana ada jatuh lah. Sini lah. Ya doh, naik doh, pacak doh. Tuan naik atas ada. Hup. Fuh lama. Aduh. Fuh, okay. Ni naik tadi ada lintas sungai kecil. Very small river. Tapi weh, serius weh. Anda ada... komplain lah. Memang banyak nyamuk weh. Sumpah.
tangan kaki gatal weh. Jangan pakai seluar pendek sini. Kena pakai seluar panjang. Apa dah? Madi dia tak boleh naik, Madi. Aduh, nak dia turun. Okay, Bukit Senaleh kat sini ada lagi 1 kilometer. Okay, the only thing is pacak tu okay. Tapi nyamuk barai. So, siapa kalau datang sini kan? Pakai seluar panjang lah, baju lengan panjang lah. Woi, barai lah, serius. Gatal gila, semua benda gatal. Pacak. Member hard at 170. Eh. Dia punya naik tu tak apa tau. Tapi dia punya nyamuk. Fuh. Apa? Kita teruskan lagi, jom. Kita lari sikit. Okay, sudah sampai sempang lain. Kira clearly mark lah trail ni. Another sempang to the right. Alright, setakat ni dia punya track structure dia semua tanah merah. Lalu macam kosong orang, kosong orang ada macam satu rumah tu je. Then pacak, lepas tu naik, lepas tu lalu kebun getah. Dan turun terus ke kebun kelapa sawit. Dan sekarang masih lagi kelapa sawit dan start naik lah. So dia punya ascent tu, dia punya vertical climb tu, it's hard but not really hard lah. Aku rasa intermediate compared to Perangin. This is nothing. And the trail is well marked lah semua. Cuaca okay. Redup-redup. Kita take 5 kat sempang kat junction ni, bawah pokok kelapa sawit. Madi heart rate dia dah macam kena ambil ubat. Yang separuh tadi kau pakai separuh kan? Separuh tu boleh telan sekarang. Zoo very supportive. Eh situ, duduk situ. Nasib baiklah bawa dia keluar juga ni. Kalau tidak eh. Tadi basically kita take 10 untuk stabilize kita punya heart rate. So jumpa lagi dua orang Chinese turun. Dia kata pukul 6 tadi. Dia kata dah nak sampai atas tapi dia kata tak dapat orang kapet. Lepas tu aku cakap dorang, sebenarnya orang kapet start pukul 10 sekarang. Aduh, rugi. Rugi lah, tak pun terlalu begini nilai lah saya kapet. Madi. Okay, kita baru sama balik. Lama baru kita hide. Masuk macam ni sekejap sikit. Aku suka macam ni. Track macam ni. Tapi yang pasti bukan tu kan bukitnya kan? Bukan. Kalau yang tinggi tu mati. Kalau yang tinggi tu aku suruh Mandi turun. Yo, best lah trail ni. Ini baru lah bersatu dengan alam yang sebenar. Dapur tu. Aku buat. Ha. Lama. Cantik. Amon Zu bagi semangat dekat Madi. Ini dah landai dah ni. Jalan permukaan ni. Lepas ni kita nak keluar ke opening. Nampak? Kita bila hiking ni bukan nak cepat sampai je. Kita nak menikmati. Tunggu kawan-kawan. Nanti next time kawan-kawan tunggu kita. So pentingnya kita keluar selalu. Tunggu kawan tinggal dua. Pentingnya kita keluar selalu. Menikmati alam. Sayang Malaysia ni banyak tempat yang lawa-lawa tapi kita tak explore. Woi, landai dah ni. Chill. Hey. This is what we call the calm before the storm. Lalu. Hutan tebal. Aduh. Oh, janganlah pakai slope pendek kat sini. Tadi first nyamuk bila kat atas ni sebab opening dia kecil. Bergesel-gesel dengan
pokok tajam-tajam ni. Pucuk paku. Biasa dengan pucuk paku. Bukan kau ada yang ni, ganti leher tu. Ada? Ha. Tak bawa. Apa dia? Yang gantung, kat gantung leher. Ngam. Selalu start pukul 11. Tolong pula dah. Tadi bukan ajar ke tadi? Kali ni tak ada tinjau ni, tutorial. Budak faham. Wow. Wih, berangin tu. Right, kita dah sampai kat satu tanah lapang sini. Kalau ikut kat sembok ada naik lagi, tapi tak tahu naik sampai mana. Mungkin ada sikit kot. Jom, kita pergi. Jangan tewas kat sini, geng. Right, kita naik tanah lapang satu lagi. Tak ada view lah, kena fly drone baru nampak view. Tapi kat situ dia tulis lagi 2 km going up there. Aku tak rasa kawan aku lagi dorang boleh larat lagi. So kita akan bincang, kemungkinan kita akan stay sini je. Dan just buat kopi dan turun cari sungai. Tapi it's a good day lah to be out and... Okay. Ini je lah tempat yang rasa kita orang sesuai untuk lepak. Oh, sini. Okay lah ni, ni ada orang bawa bakar-bakar sini. Tu habis tu. Ini sepatutnya ada kapek, awan kapek selalunya. Tapi tak ada pula hari ni. Drone sebagai kipas sebab panas. Tak, maybe sikit lang-lang dah sampai. Kena keluarkan stove. Kopi siap dah. Macam mana? Kena game lah. Rupanya ada lagi 2 km lagi sana. 2 km. Boleh, depan ni kita orang sama. Harik dah stable belum? Harik dah stable. Moral of the story, keluarlah selalu. Keluarlah selalu. Tapi moderately kan. Okay, 11:30 kita going down. Sekarang dah sangat terik. Bila babi punya. Kita dah tadi buat kopi, Maggi apa semua. Kita nak turun bawah, kita nak terus shoot dan nak cari air terjun. Nak memasak mandi-mandi lah. Babi lah, aku tadi sangat ada kopi. Baru macam balance lah, milat. Sihat sikit badan. Tak tahu lah, aku rasa macam tu lah bila dah panas-panas macam ni kan. Patut mandi air sungai natural, jangan mandi air sejuk yang rumah. Okay, let's go. Tengok letak aku jadi...
Jadi anchor pengarah bhai. Ha, jadi anchor pengarah. Dia pijakkan aja. Aduh. Kau penuh keraguan lah Zul. Kau dah step lepas tu kau tarik balik. Agak-agak kalau aku rasa macam ini jatuh ni. Tarik balik. Right, so sekarang pukul 12 kita dah sampai bawah. Total hiking 4.75 km. So turun tadi dalam setengah jam je laju lah. Tapi bila turun tadi berpasan memang pacak. Rupanya tempat kita naik tadi tak perasan. Okay. So review aku. Track dia okay. Intermediate untuk orang train untuk hiking okay. Untuk beginner dia mungkin parah sikit. Then overall rating aku bagi 5/10 je. Sebab apa, first tempat ni ada jauh pada rumah aku sejam lebih, 2 hours. Sebab asalnya kita nak pergi latar berembun, lepas tu just cari ganti saja. Second dia punya puncak dia tak lawa, view tak nampak sangat. Okay, tu dia sign buat dia. Tak nampak awal kapet. Itu pun based on luck lah juga, tak dapat awal kapet. And then aku tak naik sampai habis sebab kita kena consider kita punya ada friends lah yang tak larat. Sebab rasa catat tipu memula, dia sembok kata lagi another 1 km. Lepas tu dah sampai jauh, dia tu another 2 km. So tak tahulah, tu yang tadi kita lepak tadi just puncak. Puncak satu lagi saja kan, tempat kita orang masak-masak apa semua. Bayar nak masuk RM15 including permit, tak perlu guide. Dia punya track dia clearly mark, so easy lah to navigate. And another rating about dia rendah, dia bukit yang tak ada sungai, tak ada terjun. Aku sekarang ni memang nak cek sungai terjun sajalah. So that's why I gave it so low lah. Tapi untuk training, it's actually quite good. Nice, cuma atas tu dia punya, sebab dia bukit yang tak ada pokok atas tu, ada pokok renek, so dia panas gila babi. Other than that, it's been nice. Akhirnya aku dapat keluar berpeluh dan bersatu dengan alam. So kita orang tadi sepanjang jalan tadi menghala ke sini. Daripada apa, dia kat sini dia area pilah ni, menghala ke sini tadi nampak macam tepi jalan, kedai tepi jalan ada dalam several kedai, several kedai jual nasi, roti canai dengan kari kambing. So kita orang might stop there for lunch, and hopefully kita orang akan berhenti untuk air terjun lah somewhere. Sebab aku rasa aku perlu mandi air terjun untuk sebelum balik, baru nice, baru complete lah aku punya journey tu dia. Alright, sambung nanti.